Halo guys, welcome to Bank My Channel. Ketemu lagi bersama gue di channel Reno Alfian. Oke, di dalam video kali ini saya akan berbagi tutorial dan juga tips Android ya buat kalian semua, yaitu bagaimana cara kita membuat sebuah video keren ya dengan menggunakan video grid di dalam aplikasi Android. Oke, kita langsung aja buka aplikasi PhotoGrid teman-teman. Jadi setahu kalian kalau misalnya aplikasi ini hanya digunakan untuk mengedit sebuah foto, kalian salah besar. Karena aplikasi ini ternyata bisa kita gunakan untuk mengedit sebuah video dan video akan terlihat lebih keren, cakep ya pokoknya teman-teman ya. Jadi di sini aplikasinya ini adalah full pack ya, sudah premium. Jadi nanti kalau misalnya kalian kepingin menggunakan aplikasi ini, silakan kalian tinggal download aja di link di deskripsi video ini, karena downloadannya sudah saya siapkan di sana. Oke, kita langsung aja teman-teman. Di sini karena kita akan membuat sebuah video, kita pertama langsung klik kotak-kotak ya. Oke, kalau biasanya kalian membuka untuk gambar, di sini saya akan mencontohkan sebuah video teman-teman ya. Di sini ada video, kemudian saya akan memasukkan 4 video. Kenapa 4 ya? Karena maksimal kita bisa memasukkan video itu 4 ya. Di sini ada 4. Oke, ada 4 macam misalnya seperti ini ya. Ada 4 macam ini. Misalnya aku tambahin lagi. Oh, udah nggak bisa. Soalnya kita hanya diizinkan 4 kali. Nah, di sini untuk masalah tata letak kalian bisa mengaturnya sendiri teman-teman ya. Sesuai dengan keinginan. Klik aja lanjut. Nah, oke, klik lanjut. Tampilannya seperti ini. Kita tunggu dia lagi proses. Oke ya. Kita nonaktifkan suaranya ya. Masing-masing video kan ada suaranya nih. Kita nonaktifkan dulu. Nah, nanti kalian bisa atur sendiri musiknya mau dibikin musik dari video tersebut atau musik dari misalnya musik lain dari galeri kalian ataupun dari musik bawaan dari aplikasi PhotoGrid-nya. Nah, ini terserah kalian ya. Di sini saya contoh sampelnya, aku punya ini aja ya di aplikasi. Nah, saya klik get ya. Jadi akan menjadi seperti ini. Oke, teman-teman, jadi sangat keren banget kan? Kalian tahu sangat keren pokoknya. Oke, di sini tata letak kalian bisa klik juga di sini teman-teman, bisa memilih kalian ya. Tata letaknya kalian bisa memilih di sini. Oke, untuk rasionya kalian juga bisa rubah sendiri sini teman-teman. Pokoknya banyak banget pilihannya teman-teman ya. Kalian bebas bisa menambahkan teks juga bisa. Oke, di sini saya kasih batas ya biar kelihatan keren videonya. Oke, kita langsung aja klik lanjut teman-teman, dan di sini ada pilihan untuk menyimpan. Kalian bisa memilih 720p atau 1080p. Jadi semakin besar pixelnya, semakin gede ukurannya ya. Sekali lagi, kalau bisa ya 1080p biar hasilnya maksimal dan mantap. Oke, terakhir kita klik simpan. Oke, di sini saya nggak mau bahas aplikasinya ini fiturnya seperti apa, saya nggak mau bahas. Saya contohnya simpelnya seperti itu aja. Nanti kalau misalnya kalian tertarik, silahkan kalian oprak-aprik sendiri aplikasinya ya. Pokoknya kalian nikmatin sendiri aplikasinya. Nanti kalian buka sendiri untuk bikin videonya lebih bagus atau gimana, itu terserah kalian. Jadi saya memberikan sampelnya aja, contohnya seperti itu. Di sini bebas iklan, tanpa watermark, fitur sudah terbuka semua dan semuanya sudah premium. Pokoknya itu sudah enak banget teman-teman, tanpa berbayar ya. Kalau kalian download di Play Store kan mungkin fiturnya akan terbatas. Selain itu kalian juga akan harus membayar ya kan. Karena di sini aku ngasihnya gratis, tinggal kalian download aja. Silahkan kalian nikmati karena berbagi ilmu, berbagi itu mendapat pahala ya kan. Oke teman-teman ya.
Oke, kita tunggu prosesnya ya, karena ini butuh waktu lama juga untuk menyimpan, karena videonya soalnya durasinya tinggi ya. Ini ada tulisannya, keterangannya juga, durasi video mungkin mempengaruhi waktu pemproses, silahkan tunggu. Jadi videonya semakin bagus, resolusinya juga makin bagus, durasinya makin lama, otomatis waktu proses juga butuh waktu lama. Oke teman-teman ya, mungkin itu aja dulu perkenalan dari video aku ini. Mudah-mudahan video ini dapat dipahami, dapat dimengerti, dapat memberikan ilmu pengetahuan buat kalian semua. Bagaimana cara membuat sebuah video grid keren ya di dalam Android. Sekali lagi, silahkan kalian download aja di link deskripsi. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan kalian beri like untuk video ini. Dan apabila kalian gak ingin ketinggalan dengan beberapa video aku yang lainnya, silahkan kalian subscribe channel ini. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan bye-bye.